dia. Sekarang kita OTW ada di GWK. Kita naik satu bus. Ya, kita naik satu bus. Naik satu bus. Bawa tumbler ke bus di belakang bus. Dan sekarang kita mau beli tiketnya dulu. Garuda itu. Ini isinya dua. Nah, ya. Oh, buahnya ya. Artinya punya istri dua. Jadi kita udah dapat tiketnya. Buat tiket dewasa sendiri kisaran harganya Rp125.000. Terus kalian bakal dapat souvenir kayak gini dan nanti dapat free drink. Ini entrance-nya. Jadi sekarang kita udah masuk ke jalur wisata GWK ini. Tadi kita dikasih dua opsi. Yang pertama kita bisa sewa shuttle bus dengan nambah kurang lebih Rp30.000 per orang per jam. Tapi kita milih buat jalan kaki aja biar lebih sehat. Jaraknya kurang lebih 1,5 kilo, jadi bolak-balik 3 kilo. Oh, kayak gini yang kesana. Jalannya kayak gini. Sepanjang jalan kenangan. Sini banyak jual souvenir. Kayak gini. Kita akan jalan 1,5 kilo bolak-balik, jadi 3 kilo. Bye. Jadi ini entrance gate-nya. Jadi begitu masuk di entrance gate-nya ini, kita udah langsung disuguhkan nama dewa-dewa ya dalam agama Hindu. Ini ada Rama, ini ada Sinta. Please pardon me kalau misalnya penjelasan aku ini salah. Jadi dengan satu tiket yang kalian beli di depan tadi, kalian bisa datang ke tempat-tempat kayak pertunjukan gitu per tempatnya itu kayak macam-macam, ada yang dance, ada yang ini. Jadi sekarang kita mau lihat yang dance dulu. Ini baru buka sih. Kayak jam 10 pas. Jadi pertunjukannya pas banget baru dimulai kayak gini. Dan yang datang baru kita bertiga. It's real cool. I'm so excited to watch this. Pas-pasnya. Kayak. Yeah, here we go. Yup. Selanjutnya adalah tari-tarian gitu. Ini kayak worth it banget sih buat kalian lihat. Masuk lewat ini tadi gate 1 ya. Gate 1 ada mata air gini. Sekarang kita udah sampai di patung Sewi Lakshmi. Di sini kepercayaannya kita bisa lempar koin kayak gini dan sebutin pengharapan kita apa. Bisa terkabul. Oke, jadi kita baru sampai di patungnya Dewa Wisnu. Wow, perjalanan masih jauh. Spot ketiga, ini namanya Plaza Garuda. Di sini ada, sini, hey, ini ada Lifestone kalau kata temanku, yang anak geologi ini.
Well, aku kayaknya pengen foto di telur-telur itu deh. Baterai HP aku udah tinggal dikit banget, jadi aku takut nanti mati dan nggak bisa nge-record lagi. Kita lihat aja cukupnya sampai mana. Oke, jadi ini yang tadi dibilang sama temanku, Lifestone. It's really great. Well, ini bener-bener panas banget, tapi view-nya bagus. Pokoknya temanku ini adalah Lifestone. Definisi Lifestone adalah dahulu kala air muka air laut itu setinggi ini. Jadi kita sampai di titik pemberhentian yang udah deket sama GWK-nya. Cuma kita nggak lanjutin perjalanan buat ke GWK karena waktu itu kita nggak cukup, harus segera ke airport dan jauh. Jadi kurang lebih seperti ini Garuda Wisnu Kencana. Kita bakal foto di sini, cuma masih tunggu orang. Salah satu spot foto yang dari tadi kita ngantri banget. Well, muka kita semua udah pada gosong dan sekarang kita mau keluar. Jadi tadi sebelum masuk, kita itu dapat tiket buat ngambil welcome drink-nya. Jadi sekarang kita mau ambil di salah satu kafenya. Ya, ada di aku. Ambil welcome drink-nya di sini. View-nya cantik. Well, it's almost the end of our journey from this Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Yeah, we end this trip with some welcome drink, but actually this is not a welcome drink, this is the goodbye drink for sure. Well, bye. No, I will continue this vlog until the park area. Bye. Curious about this. I don't know what is the name of this fruit. Katanya sih cuma buat hiasan doang. Tuh banyak banget di sini. Oh itu tempat ngantrinya. Ya, kita mau naik shuttle bus lagi buat balik ke depan ke parkir area. Nah ini nih buah yang aku maksud tadi. Ya, kemudian aku tahu namanya. Ini yang baru datang, ini yang mau kembali. Antriannya cukup panjang. Kalau ada jemput ya?